Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Video kali ini saya akan memberikan tutorial cara memasang plastik cam seller ini dengan benar dan cepat ya. Dan untuk teman-teman yang baru lihat channel ini, silahkan like dan subscribe video ini, semoga menjadi bermanfaat. Oh ya, untuk teman-teman yang baru mau coba pasang atau yang belum punya, itu harga dari cup seller ini cukup murah kok, barunya mungkin sekitar 600 atau 700 ribu rupiah ya, itu udah dapat baru. Kalau untuk secondnya ini sekitar 500 atau 600 ribu itu sudah dapat, tergantung daerah dan merek masing-masing ya. Oke, sekarang lanjut ke tutorial cara memasang cup sellernya. Oke teman-teman, nah ini plastiknya, nah ini kita pasang di sini dulu ya, seperti ini. Lalu kita masukkan ini ke sini. Ini ada bautnya di sini. Lalu ini kita kencangkan di sini ya. Nah, ini seimbangkan antara sini dan sini ya. Sesuaikan dengan mesin press teman-teman. Setelah itu kita pasang di sini ya teman-teman ya. Hati-hati dalam pemasangannya, jangan sampai terbalik ya. Nah, contohnya seperti ini. Ini yang bagian ini harus di atas. Kalau ini di bawah nanti tidak lengket. Jadi kita masangnya seperti ini. Nah, ini untuk sisa-sisanya taruh di sebelah sini. Oke teman-teman, nah ini sudah seperti ini dari belakang ya. Ini kalau bisa, nah ini masuk ke sini ya. Jangan ke sini, tapi ke sini dulu agar ke mesin presannya ini itu rata ya teman-teman. Ini masukkan ke sini sampai sana. Oke, kita coba pasang ya. Kita masukin. Mungkin teman-teman kalau ngambil dari sini agak susah ya. Teman-teman boleh bantuan pakai lidi atau stick semacamnya gitu aja. Oke. Ya, ini keluar sampai sini ya teman-teman ya. Nah, ini keluar sampai sini. Oke, lalu nah ini ada biru-biru ini. Nah, roda ini kita masukin sini lalu ke atas ke sini. Oke, ini ya teman-teman ya. Ini sudah seperti ini. Ini ada asnya ini, silindernya. Kita ke sini. Ini perlu bantuan, boleh langsung juga nggak apa-apa, bisa ya. Kalau susah bisa pakai bantuan lidi. Ini udah ke atas seperti ini ya teman-teman ya. Tuh. Udah ke atas. Nah, ini di sini nanti teman-teman lem pakai lakban atau isolasi. Oke, setelah seperti ini teman-teman ya. Nah, ini kita lakban di bagian sini ya. Ini kita lakban. Kita sediain lakban. Oke, selesai gitu aja teman-teman. Jadi kita tinggal colokin, lalu ini tinggal diputar. Seperti itu. Nah, itu barusan sudah saya colokin teman-teman. Nah, ini ada lampu indikatornya. Nah, ini nanti kalau sudah merah berarti sudah panas gitu ya. Ini kita cetekin, jangan lupa ini tombol power. Ini untuk menghidupkan. Oh ya teman-teman, untuk bagian press agar mudah ya. Nah, ini ada indikator plastiknya, di sini ada hitam-hitamnya. Teman-teman harus ratain hitam-hitam ini. Nah, yang ini hitam-hitam ini. Kita harus rata segini. Nanti kalau teman-teman press lagi, kalau udah dipres, diputer lagi. Nah, ini harus ketemu hitam-hitam ini, indikator ini. Nah, sebelah tengah sini. Jadi dia pas gitu ya. Jadi jangan asal kalau bisa, itu biar lebih hemat, praktis dan sesuai pemakaiannya. Dan untuk temperaturnya teman-teman ya, rata-rata biasanya sekitar 150-60 di sekitar sini ya. Untuk cup seller yang untuk gelas maksud saya yang tipis ya seperti ini,
rata-rata di kisaran 150 ini ya, sampai 160-70 di sini aja. Oke, setelah menunjukkan merah ya, udah ganti lampu ya, contohnya seperti ini ya teman-teman. Nah ini tadi hijau, terus selalu kita, nah di sini udah indikator siap ya. Nah ini kita siapkan minumannya, seumpama ini minuman. Oke, jangan lupa ini, kalau takut lupa teman-teman diputer ya. Nah ini, nah ini ada item ya. Nah seperti ini kita masukin, kita tarik handle ini. Nah seperti ini, gak usah lama-lama. Nah ini lalu kita tarik. Nah ini sudah jadi ya, siap ya teman-teman ya. Ini agak susah. Nah ini, ini udah aman ya teman-teman ya, toh ini sudah jadi. Nah biarkan seperti ini. Kalau teman-teman nanti mau ngepres lagi, ini jangan lupa diputar seperti ini. Nah sampai item-item di sini, jadi pas. Oke teman-teman ya, demikian video dari saya, semoga bermanfaat teman-teman ya. Jangan lupa ini jangan masang, jangan kebalik. Kalau tidak lengket berarti itu kebalik, teman-teman balik aja ya. Seperti itu aja tutorial hari ini, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.